السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya, dan janganlah sekali-kali kamu mati, kata Allah, melainkan kamu menjadi orang Islam, Islam yang beriman dan Islam yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan kurniaannya kita dapat bersama-sama menikmati hidup di dalam mengerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana bila kita hidup di dunia ni, kita ikut arahan dan perintah Allah ta'ala, kita akan rasa nikmat. Bagi orang yang nak melakukan perintah Allah, tapi bagi mereka yang enggan untuk melaksanakan perintah Allah, dia rasa tak seronok, dia rasa payah dan susah. Tapi orang yang nak melakukan kebaikan, dia rasa seronok dan dia rasa nak buat selalu, sebab dia dah rasa dah. Contoh macam pagi yang mulia macam ni, bukan semua orang boleh datang ramai-ramai ke masjid ni, walaupun rumahnya dekat sebelah dengan masjid. Azan dia dulu dengar, orang lain tak dengar, dia dulu. Bunyi speaker tap bunyi saja, rumah dia tu orang pertama dengar, tapi tak boleh mari. Bukan benda yang mudah, benda lagi benda yang mahal, bukan murah ni, benda yang tinggi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah orang yang nak beramal dengan amal Islam, orang yang nak mengerjakan amal ibadah, memang betul-betul dia nak, dia boleh buat dengan penuh kesabaran, dengan penuh kebaikan. Alhamdulillah, orang masjid ni penuh dengan sabar, sebab nama masjid ni nama Sabirin. Jarang berlaku di dunia, tuan-tuan. Ni saya baru jumpa masjid nama Sabirin. Memang tuan-tuan kena sabar banyak lah. Kalau panjang sikit kuliah, tuan-tuan sabar. Kalau kuliah cakap banyak pun tuan-tuan sabar. Kalau berasa kena teh kepala, minta maaf, tuan-tuan kena sabar banyak. Nama pun Sabirin. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama. Pagi ni saya nak bincang dengan para jemaah sekalian tiga perkara, tuan-tuan. Tiga perkara saja, insyaAllah. Lebih kurang sejam setengah itu, tak lama. Tuan-tuan sabar, insyaAllah. Masjid As-Sabirin. Allahu Rabbi. Baik, yang pertama kita cerita terang, tuan-tuan. Yang pertama ni, baik. Kita melakukan amal ibadah, kita nak minta Allah Ta'ala terima amal ibadah. Kita buat baik, kita nak Allah terima kita buat baik. Tidak, tuan-tuan? Mana boleh kalau buat baik tak mau Tuhan terima? Gila, tuan-tuan. Jadi kita nak buat baik, kita nak Allah terima. Kita mari subuh pagi-pagi, saya tengok depan-depan saya ni, ayah-ayah belakang ni. Lain abang-abang saya tak nak nampak ayah-ayah. Jangan-jangan sekali nampak macam tuk-tuk dah. Walaupun lembut lutut sakit orang belakang, tapi dia boleh istiqamah duduk dalam solat jemaah. Masya Allah. Kan, tuan-tuan kan? Jadi kebaikan yang kita buat, kita datang duduk majlis ilmu ni, kita nak Allah Ta'ala terima. Kita pi haji, pi umrah, kita nak Allah Ta'ala terima amal ibadah kita. Kita buat kebajikan, kita buat sumbangan, kita nak Allah Ta'ala terima kebajikan kita.
Kita nak Allah terima. Kita semayang, kita nak Allah Ta'ala terima. Bila Allah Ta'ala terima, apa yang kita dapat? Noh, dia akan, waktu itulah kita nak guna. Bila Allah terima, okey, kita nak guna baliklah. Bila Allah Ta'ala terima ni, hasil apa yang kita buat, Allah suka terima, waktu kita nak mati nanti. Waktu kita nak mati nanti, mudah mati urusan. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar, kita ada teman. Waktu dibangkitkan di alam barzah, kita ada teman. Dibangkitkan di padang mahsyar, kita ada bekalan. Ini ni semuanya ni nama dia barakah, berkat. Barang disebut berkat. Selalu orang nak kata berkat, berkat, nak cari berkat. Tapi dia tak faham apa itu berkat. Jadi berkat ni benda yang kita buat hari ni di dunia ni diterima oleh Allah. Nak tahu macam mana Tuhan terima ke tak terima? Itu soalan ni pula. Ini kita cerita habis. Lebih kurang tak lama insya-Allah as-sabirin. Macam mana pula Tuhan nak terima? Syarat dia mudah ya. Kita ikut syariat Islam. Ikut jalan ketetapan agama yang ditetapkan kepada kita. Ikut syarat, insya-Allah Allah boleh terima. Contoh kita sembahyang. Kita sembahyang subuh, dia tak akan lebih pada 3 rakaat, dia tak kurang pada 2 rakaat. Tetap 2 rakaat subuh. Alim teramana pun subuh tetap 2 rakaat. Tiba-tiba hari ini nak tambah 3 rakaat sebab overtime. Nak ambil pahala lebih. Agak-agak Tuhan terima ke lagu mana? Perbuatan betul, angkat takbir, baca doa iftitah, baca al-fatihah, rakaat, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Betul. Tetapi dosa dan haram. Pasal tak ikut syarat dan syariat yang telah pun ditetapkan. Itu bab semayang. Kita semayang, ialah kita kena serahlah pada Allah kan. Bila kita dah semayang subuh ni, serahlah pada Allah. Jangan pening kepala. Ni pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam, agak-agak Tuhan terima tak semayang kita tadi? Tok Imam pening nak jawab, tuan. Bila kita buat mengikut syarat, serahlah kepada Allah. Syarat sah solat, serahlah kepada Allah. Melainkan kita tak ikut syarat, baru kita protes. Tuhan terima ke tak? Memang tak terima pasal tak betul. Melanggar dengan syariat. Begitulah dengan kehidupan kita pada hari ini, para jemaah sekalian. Kita nak dalam hidup kita ni mendapat keberkatan, diterima oleh Allah. Kita rujuk balik rumah tangga kita, keluarga kita. Kita kata nak mencari mawaddah, kita nak mencari keberkatan, nak mencari kebaikan. Kebaikan ni tuan-tuan, baik dengan Allah, baik dengan Rasulullah, baik dengan sesama kita. Ada orang dengan Allah, oi, kemah. Salat subuh, jemaah, majlis ilmu tak pernah tinggal. Kemudian sunnah Nabi tak beramal, akhlak pula tak ada. Tidak ada akhlak, tidak ada kebaikan, kebersihan tak ada. Sudah. Kemudian pula dengan masyarakat, dengan manusia berbalah. Jiran kiri kanan tak tegur, adik-beradik putus silaturahim, hubungan kasih sayang. Jadi tak jadi apa, tuan-tuan. Ada orang dengan Allah Ta'ala dia jauh, semayang dok majlis ilmu sama telah jauh sekali. Kemudian beramal dengan sunnah Nabi, berzikir, selawat pada Nabi, hidupkan majlis selawat, bagus. Tetapi semayang dok, semayang-semayang juga, tapi semayang seorang, tak jadi. Ataupun dengan Allah Ta'ala kuat, dengan Nabi rapat, sesama manusia tak rapat. Tak rapat sama-sama kita. Khususnya keluarga lah, adik-beradik tu. Mak ayah. Habis. Putuh tu, tuan-tuan. Hak lain semua tak jadi. Hak lain semua tak jadi. Ada tempat saya, Fenda, di kampung sini, tuan-tuan. Balah dengan Tok Imam.
Bukan setahun dua tuan, saya ingat lebih 10 tahun. Balah. Tapi semayang belakang tu imam. Semayang belakang tu imam. Majlis ilmu hari. Tetapi hubungan ni habis. Dia tak boleh terima tu imam. Haru. Jemaah nak tu imam ni, dia seorang yang tak nak. Seorang yang tak nak, kalah semua terjadi. Kita terima umum, majoriti, semua. Bukan dia marah apa, isu dia sikit je. Isu Tok Imam betul ke sah? Dengan faham tak? Tok Imam kan, kita imam, nak jadi imam. Menjadi sunnah dulu, kita kena betul ke sah. Betul ke sah, rapat-rapat ke sah, tengok tumit-tumit anda semua. Kih tu dia tak boleh terima. Awak, hingga angsur orang pandai. Aku pun mengaji juga. Ha, itu jawapan dia. Imam kata, ini tugas saya. Saya nak driver. Saya kena tengok dululah. Penumpang lagu mana. Duduk kedok lagi. Pintu tutup kedok lagi. Mana boleh start kereta terus jalan. Tak betul lah saya. Driver betul. Nak kapal terbang. Oh, sebelum nak terbang. Kabin kru dia punya cek satu persatu. Pakai tali pinggang keledak. Pakai tali pinggang kedok lagi. Duduk kedok lagi. Tingkap kena naik. Kita punya kerusi, kita tak boleh sandak, kena duduk bagi betul. Pastikan clear semua, tertutup semua dengan telefon, baru boleh terbang. Nak landing pun macam tu juga, kena siap semua. Tuan-tuan, bukan dia senang. Ini kita, itu nak terbang. Ini nak menghadap Allah. Nak menghadap Allah, ikut suka, mana boleh. Tuan-tuan. Orang-orang apa nama yakni orang kafir dan juga orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kalau umat Islam sujud kepada Allah. Orang Yahudi khususnya, dia takut tengok kalau di Mekah, mereka cukup takut. Sebab itu lancar peluru sana peluru sini, tetapi Allah taala pelihara. Tengok Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Lepas pantang tengok orang sujud lama-lama kepada Allah. Sebab apa? Rahsia sujud kepada Allah Ta'ala ni boleh menggoncangkan dunia. Jangan memang. Sebab tu kita nak betul kasah, jaga elok-elok. Jadi hamba Allah Ta'ala ni, dia protes ke imam betul kasah. Mana boleh tuan-tuan? Akhir sekali tak. Dia marah, tak tegur, sembang, salam tak nak. Imam salam, dia tanpa tangan. Nah, kalau tak mau tanpa tangan, duduk salam apa, lari je. Tunggu juga, imam salam, pam, tanpa tangan. Kita kata, kita rendam, rejam, mengkulah, boleh tahu. Ni suasana keadaan. Baik. Jadi, putus kasih sayang, hubungan. Tak jadi, tuan-tuan. Sebab tu, kita nak berkat hidup kita. Kita nak semayang kita diterima. Kan, mari majlis ilmu Allah Ta'ala terima. Tetapi kita tak ikut syarat Islam, tak ikut syariat, maka kita sentiasa bercanggah dengan syariat Islam. Tak ada apa. Habis begitu. Itu yang pertama tuan-tuan, tentang keberkatan. Hasil dia, kalau kita buat kerja, bila Allah Ta'ala terima, nikmat kita di waktu kita nak mati nanti, di waktu kita dibangkitkan di alam barzah, dan dibangkitkan di padang mahsyar dengan ada bekalan dan amalan yang diterima pakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaga baik-baiklah, insya-Allah kita pakat jaga. Yang keduanya pula, kita ni pula tuan-tuan, kita nak mencari redha Allah yang disebut sebagai mardatillah. Kita nak redha Allah ni. Apa maksud redha Allah? Redha ni maksudnya Allah Ta'ala tu sayang dengan kita. Allah Ta'ala suka dengan kita. Allah kasih dengan kita. Tu redha nama dia. Allah kasih, Allah sayang, Allah suka dengan kita. Tengok tuan-tuan, Allah memang sayang kita. Nampak tak? Sakit dia bagi lega. Nampak? Tuhan bagi, kita minta, Allah Ta'ala bayar. Tu kerja Allah Ta'ala ni, dia sayang kita.
Jadi kita pun nak minta Allah tu sayang dengan kita, kita pun kena sayang dengan Allah. Kita kena kasih dengan Allah, kena suka dengan Allah. Dah apa bukti kita sayang dengan Allah ni? Bukti kita sayang dengan Allah, kita beramal dengan amal Islam, beramal dengan perintahnya, buat bagi Allah Ta'ala suka, jangan bagi Allah murka. Ni banyak kadang-kadang bagi Allah murka, bagi Allah tu nak marah dengan kita. Dah bercanggah dengan syiar dan syariat habis, bercanggah selalu dengan agama. Mana Allah Ta'ala nak tahu? Allah kata begini, kita kata macam tu. Allah kata macam tu, kita kata macam ni. Macam-macam. Maka sebab itu tuan-tuan, kena jaga baik-baik insya-Allah. Allah akan jaga kita. Tengok bagaimana salafus salih, tengok bagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam, tengok lepa macam mana tuan-tuan. Allah kasih dan Allah sayang pada mereka. Tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentiasa hubung rapat dengan Allah, sentiasa hubung rapat dengan Allah, buat kerja apa yang Allah perintah buat, taat. Bila berlaku apa, cepat Allah tolong. Tengok dalam peristiwa hijratul rasul, Nabi nak hijrah tinggal Mekah pergi Madinah, nak turun rumah malam tu, malam nak turun, nak tinggal rumah, rumah Nabi kena kepung. Macam mana ni rumah kena kepung, nak dakwah, nak buat kerja Tuhan? Masa ni lah kita nak guna Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala tu ada. Kita nak minta tolong siapa waktu tu? Minta mengadu dulu kepada Allah. Apa pun mengadu dulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita ikhtiar minta, ya Allah macam mana ni, ya Allah, bercakap dengan Allah, cakap minta pada Allah. Tu contoh hak Nabi tunjuk. Kita ada Allah, kena minta. Hari kemarin dulu di Kuantan, ada seorang hamba Allah nak jumpa. Saya kata boleh. Dia seorang manager sebuah syarikat. Dia kata dia nak jaga kualiti prestasi, dia nak sampai target setiap bulan begini begini begini. Tapi sampailah. Tapi ada juga staf-staf ni dia kata buat hal. Mari kerja ikut suka. Telefon tak jawab. Telefon tengah hari baru jawab, baru bangun tidur. Kemudian dah bos mana tak marah. Orang balik kerja pukul 4-5 petang, okey. Kalau ada keluarga bersama keluarga, pergi masjid, jemaah apa semua, tak. Dia lepak kedai kopi, sembang pukul 2-3 pagi berbalik. Dan nak pergi kerja pagi-pagi macam mana? Prestasi tak ada, kualiti tak ada, apa tak ada. Benda berlaku selalu begitu, akhir buang. Bila dia buang, lepas ni kawan, ada kawan dia 2-3 orang pun kena buang juga. Bila kena pecat ni tuan-tuan, lepas dendam dengan bos. Bila dendam dengan bos, macam-macam. Dia kata ingat, bos, aku akan jatuhkan kau. Tu satu hal dah. Kemudian pula dia pergi kacau isteri bos tu pula. Dia pergi kacau, dia hantar macam-macam, dia buat macam-macam, dia fitnah macam-macam. Akhir kelahi lelaki perempuan, suami isteri pula. Sampai hamba Allah ni, dia kata, ustaz tolong, saya tak tahu nak buat lagu mana. Dapat saya kena pergi, balik rumah saya kena balik rumah, moga bini ada di rumah. Lagu mana? Jadi makan pun tak selesa, makan tak basah, mandi tak kenyang, umpama lagu tu. Jadi tak ketahuan halal tuan-tuan. Kesian, saya pergi tengok, kesian, main dulu. Lepas tu kita nak makan tak selera, jadi staff dia tolong pergi beli KFC bagi dia, KFC dengan air. Dia tengok nak makan, fikir masalah hilang, tak selera. Kawan tu pula viral dalam Facebook pula, begini bini kata macam-macam. Dia kata, ustaz lagu mana? Saya kongsing, saya pun tahu juga. Dia kata waktu serabut saya baca Yasin je lah. Yasin je lah, tak cukup. Kata beginilah, kata kita ada Allah, ngadu pada Allah. Yang pertama kata ngadulah, minta tolong istighfar pada Allah, hadir ke rumah Allah. Saya tanya juga, masjid dah pergi tak? Saya pun tak ada nak pergi masjid, saya pun tak tahu masjid tu kat mana, rumah saya baru. Masjid pun tak tahu kat mana. Nak singgah pun tak sempat. Kata saya mayang kat pejabat je, kalau balik pun mayang di rumah je dengan anak-anak. Masjid kena pergi. Rahsia orang pergi masjid ni, jangan.
Rahsia orang mari masjid ni rahmat Allah. Mari masjid ni Allah jaga dia. Tu rahsia dia. Allah lindungi dia, tu rahsia orang masjid. Pasal apa? Dia berzina dan dia baik dengan para malaikat. Kalau mari masjid. Mari masjid, duduk majlis ilmu pula, berkawan para alim ulama pula. Allah Rabbi tuan-tuan. Allah pelihara, Allah jaga dia. Ha. Saya kata dah, dia orang bos besar, manager sebuah syarikat. Tekanan dia kata. Dia kata, ustaz, kalau lagu ni duit banyak pun tak jadi apa. Ha, saya nak kata hak tu. Tak ada nak kata, dia kata dah. Dia kata duit banyak, bini lawa, kereta besar, tak jadi apa. Betul? Ha, nak bini comel lawa, muda pun nak, nak seorang lagi, tambah lagi. Nak. Tapi mari serabut, tekanan, dia tak pandang, habis yang lain. Ha, ni Allah nak bagi kita ujian. Memang banyak duit lah. Manager ni memang kereta besar banyak. Allah kata memang kaya. Tapi walaupun dunia ni kaya, dia boleh, akhirat tak lepas. Kata kita kena rapat dengan Allah. Rapat dengan Allah. Saya tanya dia, Quran mengaji tak? Tak mengaji. Baca Yasin je lah. Tak asal. Quran kena mengaji. Quran kena mengaji. Hadir duduk majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu. Maya jemaah tu penting. Lepas tu kawan dengan orang baik. Cari hidayah petunjuk Allah Ta'ala. Kemudian selalu buat kebajikan. Ziarah orang susah. Tolong orang susah. Barulah ada. Ni tekanan, tekanan, tekanan. Ustaz tolong datang rumah saya. Ustaz tolong datang syarah ke bini saya. Tak pasal nak syarah ke bini hang pula. Siapa laki siapa? Saya bukan laki dia. Hang tu laki dia. Pergilah jumpa. Tak lizah. Allah telefon sikit dia boleh tiang tak? Pulpa-pulpa kalau balik tu. Kata Allah. Bahasa malah nak balik rumah. Tengok rumah tak ada mood. Allah rumah sikit punya cok ni. Tak ada mood nak tengok. Tuan-tuan. Pasal apa? Jangan main-main. Ketenangan ni Allah Ta'ala yang bagi. Kan? Kita boleh cari dunia. Kita boleh cari pangkat, kedudukan, takhta. Apa kita pun boleh cari. Tetapi kita tak boleh cari ketenangan. Ketenangan ni hanya Allah Ta'ala yang bagi apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul tuan-tuan, betul. Ketenangan hanya Allah Ta'ala yang bagi melalui jalan-jalan yang baik. Ya. Jadi malam kemarin, siang tu, Zepi malam pergi lah umur dia. Dia isteri. Isteri sama-sama isteri dia dibantai, pam-pam. Macam mana saya tak marah dia ustaz, dia begini-gini. Kata sudahlah. Jadi cucuk-cucuk. Hampa nak tumbuk-tumbuk lepas benda ni. Kata kembali pada Islam. Bawa pergi jemaah. Bawa pergi majlis ilmu. Duduk bersama. Dengar. Baca Quran bersama. Mudah-mudahan ada kebaikan di situ. InsyaAllah. Yakin. Tuan. Kita nak Allah tu sayang kasih yang kita. Tapi kalau kita jauh dengan Allah. Habis ya. Jadi alhamdulillah. Ni'mat macam tuan-tuan semua ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat jaga kekuatan kita hadir ke rumah Allah, hadir ke masjid subhanallah untuk mencari petunjuk dan hidayah Allah. Ada orang kata, kami ni mari sama jemaah, majlis ilmu tak mari, tak apa. Pada kemas dah, solat jemaah ni dari dulu lagi. Dulu kini tak tahulah selama ke dah. Lama dah kita duk jaga. Majlis ilmu hari-hari kita dengar. Tak apalah sekali-sekala kita cuti pun tak apa, jangan. Bahaya buat ayat lagu tu, jawab lagi cuti, cuti sungguh, pakai dak jumpa lah. Tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Ada sahabat saya, orang Terengganu, saya duduk pergi ceramah tempat dia, dia duduk panggil saya. Dia cerita sejarah, dia kata saya dulu memang orang tak semayang, dia kata. Memang saya tak peduli soal agama ni. Tapi Allah Ta'ala bagi tunjuk hidayah melalui anak dia. Memang dia tak ada hati perasaan nak pergi masjid. Umur dia tak jauh dengan masjid. Tapi tak ada hati perasaan nak pergi masjid. Jemaah pun tak pergi. Maya maghrib apa tak pergi. Waktu maghrib lepak dia kedai kopi. Dia banyak. Orang besar peternak. Dia banyak duit. Rumah dia besar. Tapi dia kata tak.
Saya rasa macam tak cukup, Ustaz. Rasa macam tak cukup. Nok kecoh, nok tu. Pantang ada pun memang saya cari. Ah. Nok. Sebab dunia ni, kalau lagi kita ligan, lagi tu dia akan pergi jauh. Lagi kita kejar dia, lagi jauh. Memang tak akan, tak dan kita tak dan. Tapi ligan akhirat, dunia kejar kita. Kejar akhirat, dunia kejar kita. Dunia bagi. Ah, ni cerita dia. Jadi hamba Allah ni, sahabat saya ni, dia kata dulu, Allah tak tahulah Ustaz. Duit memang banyak tapi puasa tak cukup. Oh, kereta banyak. Memang mewah tapi tak pernah cukup. Puasa macam tak cukup. Tak tahu okay, ke mana duit, dia kata. Tapi satu hari tu anak perempuan dia kata, Abah, boleh tak tolong hantar pergi masjid nak dengar ceramah agama? Aduh, anak aku ni tak ada arah, dia kata. Dia kalah dengan anak, dia pergi hantar anak dia. Dia pergi hantar anak dia, okey. Anak dia kata, jom, Abah tak nak masuk masjid. Tak apalah, kakak masuk dulu, Abah masuk kemudian. Masuk kemudian tu pakai dak lah. Habis isyak, dia mari ambil anak dia. Lepas tu, dia tanya ke anak dia, ah, Ustaz tu syarah apa? Anak dia pula, tak tahu nak pemain dia aku. Dia kata, Abah, Ustaz tu kata, orang yang tak semayang bodoh. Muka 14-15 inci, tuan-tuan. Ustaz tu kata, siapa tak semayang bodoh. Aduh, dia punya angin tu kata, kakak esok tak payah pergilah masjid ni. Ustaz ni apa cakap orang bodoh. Anak dia kata, betul juga, kata memang tak semayang bodoh, Abah. Ustaz tu kata bodoh, anak tu kata bodoh. Baik, balik di rumah, bini dia kata, memang orang tak semayang ni bodoh, bang. Tiga kali bodoh, akhirnya tak boleh panas-panas. Dia kata, aku nak pergi masjid, aku nak try apa terjadi kat masjid ni. Duk besok, dia pergi masjid. Rupa-rupa tuan-tuan, pergi masjid ni, Allah Rabbi. Dia tak ada pergi masjid. Dia pergi masjid, dia ambil uduk. Lepas ambil uduk tu, dia jadi sejuk. Sejuk. Masuk masjid, semayang maghrib. Dia kata, Allah Rabbi, aku ni mimpi ke apa? Macam satu benda cabut kat badan dia, kata jadi ketenangan lain. Jiwa kebahagiaan lain. Tengok, Allah Ta'ala nak tunjuk, tuan-tuan. Dia semayang, tu imam tu baca pula. Oh, yalah, peranan tu imam pun penting juga, tuan-tuan. Mai kalau duk baca pelek Jawa letih kita, tuan-tuan. Alhamdulillah, pakai dak lah nah. Tema orang Jawa yang mau gurau dah. Ya. Ada pelek Siam lah, lagi teruk juga. Kan? Jadi tu imam tu baca pula, mendayu sedap merdu, semerbak perindu. Oh, sedapnya ayat suci Quran dengar. Kemudian lepas mayang tu, dia kata, Allah sonok. Malah nak balik, dia kata, malah nak balik. Bini pula sehati, abang eh, tak kena je lah rumah nak balik. Ha. Lepas pada tu, dia mari masjid. Lepas tu mari masjid dengan majlis ilmu. Akhir dia berkawan dengan ustaz-ustaz. Akhir dia jadi timbalan ustaz sekarang. Alhamdulillah, rezeki mencurah-curah. Dia rasa lega. Duit dia pun boleh kongsi untuk dengan jemaah. Subhanallah. Nampak tu rahsia orang main masjid ni. Subhanallah. Baik. Yang ketiga, tuan-tuan. Yang ketiga ni, kita nak mencari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak mencari rahmatan lil alamin. Nak mencari rahmat. Apa dia rahmat? Kita nak mencari rahmatnya, itu maksudnya Allah akan melindungi kita. Malaikat akan memayungi kita. Allah sentiasa melindungi kita. Orang apapun, Allah dekat. Kita apapun, ingat pada Allah. Nak buat apapun, Allah dulu. Bangun tidur, ingat Allah. Nak pergi mana pun, ingat Allah Ta'ala ada. Jadi orang ni mendapat rahmat daripada Allah. Allah akan lindungi dia. Bila Allah lindungi kita ni, alhamdulillah tuan-tuan, orang nak khianat ke, nak buat benda tak elok, Allah pelihara, malaikat jaga. Malaikat jaga. Jadi kena rapat dengan malaikat lah. Mari Zura macam ni. Ni antara orang yang rapat dengan malaikat. InsyaAllah. Rahmat Allah Ta'ala yang kita nak, tuan-tuan. Berkat, reda, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak rahmat.
Nak Allah Ta'ala melindungi kita, kita nak Allah lindung kita, Allah jaga kita. Tuan, akhir zaman ni macam-macam pelik kita dengar tadi. Kan, orang khianat, orang dengki, orang dendam, macam-macam lah. Dengar macam-macam. Allah Rabbi, orang hantar tu hantar ni macam-macam. Allah Rabbi, sihir lah apa benda, mengarut semua-semua pelik-pelik ni, mari macam-macam akhir zaman. Subhanallah. Jadi kita nak Allah lindungi kita daripada perkara-perkara yang tak baik. Macam-macam terjadi tuan-tuan, macam. Allah, kalau sekolah saya tahfiz tuan-tuan, hak mari tu, macam hari Rabu, malam Khamis, saya buat majlis ilmu, ada qasidah lah apa, memang ramailah orang mari di sekolah tahfiz saya ni. Jadi, hak yang mari tu satu hal dah. Hak mari bawa air tu satu hal. Bawa, ustaz, tolong buat ayat tawak, dia kata. Ayat tawak. Ayat apa ayat tawak? Ayat mineral. Memang ayat tu tawak. Mana ada mineral tu mana? Ayat teh mana lah? Ah, ustaz tolong buat ayat tawak. Mari tu duduk dekat luar pintu, dekat pagar, tak masuk majlis ilmu. Lepas tu nak dapat rahmat lagu mana? Mari ni macam-macam. Ada lelaki, ada perempuan. Heret orang macam-macam. Tak boleh jalan lah apa semua. Habis majlis ilmu, semai syak apa semua, baru mari. Ah, tolong buat ayat tawak. Memang ayat tu tak akan, tak akan manis lah. Memang tawak suruh. Pasal? Kita boleh baca tuan-tuan. Allah. Akhir jadi ayat tu jadi masin. Tentu tahu sebab apa masin? Dah sedut ludah. Puh, 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 ludah. Tak larang nak tiup. Kata saya boleh doa. Pelajar-pelajar saya boleh minta pada Allah. Tapi Tuhan ampunya diri pun kena doa jugalah. Kita boleh tolak ya, tolak. Yang langkah tu hang tu langkah. Nampak tuan-tuan? Dan macam mana? Dia nak mencari tapi dia tak berusaha. Harap orang satu berkata. Tak jadi. Bawa air. Kadang ada bawa beras. Kata beras nak bagi saya makan nasi ke apa? Ustaz tolong baca kat beras tu. Bawa dengan teh, dengan milo, kopi, garam, gula, susu. Dan susu nak buat guna. Ha, tebuk lah. Lepas tu, tak tiup lagu mana pun. Kata dia masalah sungguh. Nampak tak tuan-tuan? Kita ada Allah. Ya, kita boleh minta kepada Allah, mengadu kepada Allah. Tetapi jangan sampai melampau-lampau. Oh, nak bagi kasih, bagi suami tu sayang kat dia seorang ya. Dia suruh suami dia tu sayang kat dia seorang, tak mau bagi gatai orang lain. Dia lupa yang kita ni pun gatai juga ringgit apa. Kita orang lelaki tak jadi nak baca. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kena beringat, kena jagalah benda lagu ni. Kita nak Allah Taala tu dekat dengan kita. Maka kita kena buat macam mana bagi Allah tu dekat dengan kita. Jaga Allah bagi rahmat dan kasih sayang, semoga kita mendapat kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga perkara. Tiga perkara yang untuk kita kongsi bersama tuan-tuan, untuk kongsi kita bersama, untuk saya muslimin muslimat insya-Allah. Pasal alah benda ni, benda yang kita akan guna kan hari-hari kehidupan kita, semayang bang, ibadat kita, pergi kerja apa kan. Kita harap mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Macam mana Tuhan nak terima? Tak boleh ikut syarat syariat, insya-Allah Allah akan terima tuan-tuan. Tuan-tuan, kita pakat marilah kembali kepada Islam dan kita minta Allah bagi kekuatan dan istiqamah dalam kebaikan yang kita lakukan ini insya-Allah. Jangan kita Allah Ta'ala goyangkan hati kita tuan-tuan. Di usia, hujung usia kita, kita tinggal perkara yang baik ini. Allah takut tuan-tuan. Saya pun takut. Jemaah kita pakat jagalah insya-Allah. Saya rasa cukup sekadar itu. Tazkirah ringkas pada pagi yang mulia ini. Ringkas pun tak ringkas pun lebih kurang 45 minit jugalah. Itu habis ringkas tuan-tuan. Terima kasih di atas jemputan saya. Wallahu'alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته